Assalamualaikum semuanya. Ini merupakan kelanjutan dari video penelusuran jalur nonaktif pada larang Cipatat. Nah, bagi kalian yang belum nonton part 1 dan part 2, aku saranin untuk nonton video part 1 dan part 2 terlebih dahulu. Agar mendapatkan informasi secara lengkap, untuk link videonya aku cantumkan di kolom deskripsi bawah atau di pojok kanan atas video ini. Nah, dimulai dari sini untuk relainya yang dari arah Teguk Apuh ke Cipatat mengalami penurunan. Nah, ini dia video tampilan dari bawah. Nah, bisa kalian lihat di depan sana adalah turunannya. Kita akan mencoba mendekat ke arah sana. Nah, di sini juga terdapat sinyal masuk stasiun Teguk Apuh. Nah, sekarang kita lanjut video pemantauan dari atas. We'll be right back.
Nah, cukup sampai di sini dulu untuk penelusuran jalur nonaktifnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.